Shalom Jemaat Solafide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Jumat, merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Sejak awal, Allah menyediakan hari Sabat bagi umatnya, supaya mereka dapat bersekutu dengannya dan mengingat Dia sebagai pencipta mereka. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hari Sabat tetap berfungsi sebagai hari perhentian umat Allah, di mana mereka juga dapat menyesali kesalahan mereka dengan mempersembahkan korban bakaran yang melambangkan penebusan Yesus Kristus, khususnya di zaman Perjanjian Lama. Sebagai manusia berdosa, sebenarnya kita tidak layak menerima penebusan dan pengorbanan Kristus. Tetapi kasih karunia Allah melayakkan kita untuk menerima hal tersebut. Faktanya, Kristus disebut pelanggar dosa agar dapat menebus kita dari tuntutan hukum atas dosa-dosa kita. Maka dari itu, pemazmur berkata di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Kristus telah menanggung dosa kita, rasa malu dan rasa bersalah di dalam diri kita. Dan bukan itu saja, Dia juga menyediakan dan mengizinkan kita masuk ke dalam perhentiannya yang sejati melalui iman dan penyucian hari Sabat. Tetap setia di dalam Tuhan, rajin belajar Alkitab, tekun berdoa, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.